Ya, tegang ini, tegang. Jadi ya. Bowman saya rasa Jawa Barat ini semuanya tegang. Betul. Dan kita lihat pemirsa, dan kali ini Jody Bowman. Persira 2, Persib Bandung 3, Jawa Barat dan seluruh Indonesia melihat pertandingan yang begitu dramatis terjadi di malam hari ini. The Project Liga 1. Jody Bowman adalah the real hero. Gol yang krusial, gol yang membuat pendukung Persib atau lainnya deg-degan jantungan dari pertandingan ini. Tetapi Jody Bowman tenang, percaya diri, melakukan eksekusi yang keras. Satu sudut tendang, gol! Purwaka Yudi, satu tendangan gol spektakuler membuat Persib Bandung unggul 3-2. Ya, saya kira di sini bagaimana kecerdikan ya, dan kecermatan daripada tendangan bebas kali ini akan didapatkan bagi Persib Bandung. Ini terakhir saya pikir Valen ya. Iya betul. Peluang lagi kali ini, jep! Betul-betul dramatis Palen. Sebuah kerugian tentunya bagi Persija yang sudah bermain sangat baik sebetulnya. Malisic begitu mengikuti instingnya, dia ikut berlari. Iya. Dan kemudian menuju. Saya pikir mengenai Persija. Satu pemain tadi ya. Iya, saya pikir Papayagalo. Papayagalo. Itu yang membuat penjaga gawang Andri Tani juga tidak bisa membaca arah bola. Karena bola membentur Papa Maria Yagalo. Ezekiel Duasel kali ini. Oh, sebuah tekukan maut dari Ezekiel Duasel. Dan ada peluang kembali terjadi. Apa yang terjadi, pemirsa? Arthur berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Bukan scrimmage pertama atau kemelut pertama yang terjadi di pertahanan Persija. Tadi mencoba untuk melakukan blok. Dia sudah melakukan blok dari umpan yang dilepaskan oleh Ezekiel Duasel. Tapi ada Arthur, pemain yang baru masuk di babak kedua, menjadi super sub seperti penyelamat bagi Persib Bandung. Dilakukan kali ini. Oh, masih terjadi peluang. Kita lihat. Kita saksikan. Gol! Vladimir Vlado Vujovic membuat skor menjadi imbang 1-1. Luar biasa ya. Baru saja kita tadi bicarakan bahwa inilah momen di mana Persib biasanya bisa mengubah hasil. Dan Vujovic, kita lihat. Kesalahan ataupun juga error dari seorang Ahmad Kurniawan yang out position. Dan akhirnya Persib bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang sangat krusial. Selok pojok kali ini dari Erwin Ramdhani. Apakah ini menjadi sebuah bahaya? Oh, jatuh kembali bola. Dan kita lihat Erwin. Persib Bandung akhirnya berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan atas Persikabo 1973. Iya, luar biasa perjuangan para pemain Persib mendapatkan satu poin ini. Sebuah momen kemelut di depan gawang yang tidak terantisipasi membuat bola jatuh di kaki Sato dan tidak ada pemain Persikabo yang bereaksi. Maka skor berubah menjadi 1-1. Iya, terlihat kaki-kaki para pemain Persikabo sudah mulai capek. Sudah capek banget itu. Bukan capek lagi, sudah capek banget.